lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihilah hadratih habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwaj wa dhurriyati wa ahli baitum ila arwahi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ahli kulli minhum wa sahabati wa qarabat tabi'in an amri isani la yamuddin ثم إلى أرواح المسلمين والمحدثين والشيخين والدين سيما جدنا ومر بنا كيها جنر علي أنه بما يمنح ورسوله وقرآنه وجميع مسيخه ومسيح مسيخه ثم إلى رسول الوالد أنك إجماع أمين دونك جنر علي ورسوله وقرآنه ومسيخه ومسيح مسيخه ثم إلى رقيها جنر الأمر بنك يا جماعة وبنا جنر علي ورسوله وقرآنه Aji Muhammad Zain bin Hajjam Surah Aji Nabi Rasulullah Bismillahirrahmanirrahim. Awasulihima wa qurihima bi anna Allah tawassahu wa rahmal mawfir wa iskirahum wa jannah wa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-Rahmanirrahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursalin Sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Jamaah pengajian Minggu subuh di Masjid Ar-Ridwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, melanjutkan pembacaan kitab Muqaddimah Hadramiyah ala Madhhabi Imam Syafi'iyah yang sudah mencapai fasal fi sunani sholati, fasal di dalam sunnah-sunnahnya sholat. Ila angkol wa yafutu bitta'awudhi wa bijulusil masbuki ma'al imami la bita'minihi ma'ahu. Wa yafutu bitta'awudhi, kesunahan yang sebelumnya yaitu kesunahan di dalam sholat membaca doa ul iftitah. Doa ul iftitah wa tafutu bita'awudhi, wa yafutu bita'awudhi, dan gugur kesunahan membaca doa ul iftitah
bita'awudhi, dengan ta'awud, dengan kita mengucapkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, doa iftitah gugur. Jadi kalau langsung takbir Allahu Akbar kemudian a'udzu billah, kita pengen ngamalin doa iftitah sudah tidak bisa. Ya, itu sudah gugur. Ya. Wa yafutu bita'awudhi wa bijulusil masbuki ma'al imam, dan dengan duduknya orang yang masbuk ma'al imami, dengan imam. Berarti kalau kita seorang yang masbuk ya, kalau ingin kita mendapatkan jamaah dengan imam, berarti ketika imam duduk tahiyat awal atau tahiyat akhir, kalau sudah duduk berarti sudah gugur. Berarti kalau memang ada kesempatan untuk baca ta'awud, baca doa iftitah, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiro, sampai selesai, kemudian baru duduk. Tapi kalau udah langsung duduk, kemudian kita berdiri, ya itu kan memang rokaat pertama bagi makmum, bagi masbuk, berarti sudah gugur untuk bacaan doa ul iftitah. Wa bijulusil masbuki ma'al imami la bitakminihi ma'ahu, tapi tidak gugur dengan takminnya ma'ahu, dengan membaca amin ma'ahu dengan imam. Ketika masbuk, makmum datang belakangan hampir selesai membaca Fatihah, imam hampir selesai membaca Fatihah, makmum takbir Allahu Akbar, imam ngucapin amin, kita disunnahkan barengin aminnya imam. Ini terkadang memang yang berbeda di kita, duluan makmumnya. Ya, bahkan syariat itu mensunnahkan kita membarengi imam. Jadi ketika imam A ngikut A, amin. Karena di situ juga antara selesainya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, berhenti sejenak kemudian baru amin, makmum ngikut. Tuh, disunnahkan ngikut. Ya, disunnahkan ngikut. Ya, jadi berbarengan yang disunnahkan, makmum dengan imam yang disunnahkan berbarengan, tidak makruh hukumnya, itu diamin aja. Kalau yang selainnya pasti batal, bareng dengan imam di dalam takbiratul ihram, makmum batal. Berbarengan di salam, makmum batal. Itu yang berbarengan yang membatalkan ketika takbiratul ihram dan salam, itu batal. Kemudian yang membarengi imam yang disunnahkan ketika mengucapkan amin. Tuh. Kadang-kadang anak-anak kita udah belum selesai waladzolin udah amin duluan. Makruh hukumnya kita membarengi imam selain salam dan takbiratul ihram, ini hukumnya makruh. Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallahi liman hamid. Itu makruh, dan itu makruh menggugurkan fadilah jamaah. Ya. Di mana dia bareng, di situ dia makruh. Ketika tidak bareng berarti tidak makruh, dapat fadilah jamaah. Nanti tinggal hitung-hitungan, apakah 27 derajat ini full benar-benar 27 atau timbangannya sudah berkurang. Jadi yang paling dikit 27 rupiah. Kenapa? Karena kebanyakan bareng di dalam rukunnya. Tuh, berarti sudah berkurang, karena ketika bareng gugur fadilah jamaah, gugur dikit habis. Ya, yang dapat nanti apa?
belakang-belakangan doang yang dapat, berarti dapatnya ringan. Harusnya 27 dolar, ini dapatnya 27 rupiah. Ringan akhirnya. La bi ta'minihi, tidak gugur baca ta'aw, baca doa ul iftitah ketika amin, ikut amin kemudian baca doa ul iftitah bagi makmum yang takbirnya bareng dengan aminnya imam tuh. Berarti dia enggak gugur. Setelah amin selesai, Allahu Akbar, amin, baru selesai itu baca doa ul iftitah. Tidak makruh, dan makan disunahkan dan tidak gugur, bahkan disunahkan. Wa ta'awudu, kemudian sunnah yang selanjutnya ta'awud. Kita baca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim sirran qabla al-qiraati, sebelum baca qiraah. Sebelum baca qabla al-qiraati, sebelum baca ta'awud, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa fi kulli raka'atin, di setiap rakaat pertama a'udzubillahi minasyaitonir rajim, rakaat kedua a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sunnah. Jangan kemudian kelamaan, itu menjauhkan kita dari syaitan itu, karena syaitan selalu berbisik-bisik supaya sholat kita itu enggak khusyuk, supaya pikiran kita itu enggak tenang dalam sholat. Ada yang dipikirin ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzu lagi, ya, selalu ngakal yang namanya syaitan itu, ya kan, enggak kepengen dia itu di neraka dewek-dewek, enggak kepengen, pengen cari teman, ya kan. Alhamdulillahnya syaitan itu udah seneng dia. Udah enggak pakai bekerja lagi, karena setannya udah banyak sekarang. Iya kan? Setannya udah banyak dari mana? Dari HP. Banyak kan setannya ada di HP. Iya kan? Enggak kemana-mana anak kita, Pak. Ada di rumah. Tapi ketika azan ogah, iya kan? Entar dulu aja itu sholat. Iya kan? Dulu mah kita mah telat dikit aja digebuk. Iya kan, bukan main, dari serampang bisa kita. Iya kan, sholat bawain kerotan. Iya kan, kalau sekarang, iya kan, makin melonjak. Iya kan, dimarahin, pindah mainnya. Iya kan, pindah main gamenya di mana? Di rumah temennya. Tuh, hati-hati, udah zaman sekarang, apalagi sekarang ada game, ya kan. Waduh, game slotnya. Hati-hati anak-anak ini, tahu-tahu punya utang, tahu-tahu banyak utangnya kemana? Gara-gara main game doang. Qabla al-qiraati wa fi kulli raka'atin, dan di setiap rakaat. Wa ta'minu, dan disunnahkan ta'min. Kita membarengi di dalam imam itu membaca amin itu udah sunnah. Kemudian ngucapinnya juga sunnah. Wa ta'minu ba'da faragil Fatihati, setelah selesai Fatihah. Ketika kita Allahu Akbar, makmum takbir Allahu Akbar ikut fat'ah amin dengan imam. Ya kan? Kemudian kita Fatihah sendiri, makmum Fatihah sendiri, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin sendiri. Sunnah lagi. Banyak kita dapat kesunahan ternyata. Kalau kita kumpulin, ya kesunahannya itu banyak, ya. Kalau apal ya, ini kan banyak banget, saking banyaknya. Dulu ketika terjadi ijtima'ul ulama di Mesir, pernah itu terjadi cerita dari saya punya guru, ketika ijtima'ul ulama di Mesir, selesai ijtima', sholatlah, iya kan? Yang jadi imam siapa ya? Tarik ulur, Pak. Yang satu, monggo Syekh, fadl, iya kan? Imam, gak ada yang mau, iya kan? Yang dari Mesir narik orang Yaman, ya Allah fadl, saya nggak mau juga, nggak ada yang mau. Akhirnya kagak jadi itu musalat itu. Akhirnya diundi. Siapa yang bisa menyebutkan sunnah-sunnah di dalam sholat paling banyak, dia yang jadi imam. Mesir nyebutin 300, ulama Yaman menyebutkan lebih dari 300,
300 kesunahan dari mulai wudu, semua disebutin semua. Nah, fadol dah. Dalam siwak aja udah banyak banget kesunahannya. Siwak doang. Dari nahya siwaknya ini afdol, menggunakan siwaknya afdol, caranya juga semuanya kesunahan itu banyak ya. Ini apalagi dalam sholat tuh. Wa fi kulli raka'atin wa ta'minu ba'da faragil Fatihah. Kesunahannya ya. Wal jahru fil jahriyati, dan mengeraskan suara di dalam sholat yang memang disunnahkan mengeraskan suara maghrib, isya, subuh ya. Tapi nanti kodoknya kebalik. Kalau kita mengerjakan kodoknya isya, mengerjakan kodoknya di waktu zuhur, di waktu pagi, berarti sirriyah. Karena waktu pagi itu waktu yang sirriyah, dikelpelankan suaranya. Kalau memang kita mengerjakan zuhur kodoan di waktu isya, disunahkan merakaskan suara. Karena dari mulai maghrib sampai subuh sampai pagi itu waktunya jahriyah. Kalau dari pagi, dari subuh ke maghrib itu sirriyah. Nah, itu tempatnya. Mana tempat jahriyah, mana tempat sirriyah. Nanti kalau kita mengerjakan kodoknya bagaimana? Apakah sirriyah atau jahriyah? Nah, di situ ada tempatnya. Dari mulai maghrib sampai ketemu pagi itu jahriyah. Makanya nanti subuh ini kalau yang bangun jam 6 udah mepet-mepet nih. Iya kan? Satu rakaat di waktunya, satu rakaat di luar waktu. Mau enggak mau yang di waktunya itu jahriyah, yang di luar waktu sirriyah, karena sudah keluar separoh-separoh ya. Tuh. Separoh-separoh waktunya. Wal jahru bihi fil jahriyati was-sukutu baina akhiril Fatihati wa amin. Iya kan? Sunnah. Jadi biar supaya ada jedanya, biar supaya enggak terlalu cepat banget, ada nyantai. Walaupun baswai itu punya track sendiri, punya jalur sendiri, tapi dia ada tempat pemberhentiannya. Kayaknya enggak pantas banget itu tracknya kan, ketika Trans Jakarta itu dengan melaju cepatnya tanpa ada berhentinya. Iya kan? Itu ada tempat berhentinya. Dalam sholat juga sama, ada tempat berhenti yang disunnahkan biar kelihatan sholat itu benar-benar enggak dikejar-kejar waktu. Tuh, di sini disebutkan was-sukutu, berdiam baina akhiril Fatihah wa amin ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Tuh, jangan langsung amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ada jedanya dulu, itu sunnah. Was-sukutu biqadri subhanallah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Subhanallah. Makmum barengin. Tuh. Jangan ini mak lagi berhenti, makmum udah amin baik. Jangan. Disunnahkan bareng dengan imam. Tuh, karena ada di dalam kitab Safinah sudah diplot masing-masing paslun saktatus sholah, pemberhentian yang disunnahkan. Wa yusannu saktatus sholah, ada di 6 tempat itu disebutkan semuanya ya. Was-sukutu baina akhiril Fatihati wa amin, kemudian wa baina amin wa surah, setelah kita ngucapin amin diam dulu, sunnah. Jangan langsung naik surah. Terkadang kita mikirnya imam bingung dia mau baca apa ya, lama berhentinya. Iya kan? Baca apa? Kalau imam disunahkan itu biqadri Fatihatil makmum. Berapa menit kira-kira baca Fatihah? Tuh. Ya, berapa menit baca Fatihah? Ada 5 menit kelamaan ya. 3 menit. Oke, 3 menit berarti disunahkan untuk imam memanjangkan berhenti itu biqadri Fatihahnya makmum. Berhenti dulu, makanya jangan suudzon dulu sama imam. Imam lagi bingung dia berhenti baca surah apa ini ya kan. Tuh, memang itu disunahkan.
wa baina amin wa surah wa yutawwiluha al imam fil jahriyati bi qadri, nah bi qadri al-fatihah tu, bi qadri al-fatihah, bi qadri al-fatihati, ya diam, ya sunnah. Jadi bagi makmum, bagi imam, diam dulu, ya kan. Nah dikasih kesempatan buat makmum untuk baca fatihah itu ya enak, ya jangan langsung. Kadang-kadang kemarin saya dapetin sholat di mana ya kan, di satu masjid ada sholat langsung cepet banget ya kan. Ketika ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita baru bismillahirrahmanirrahim langsung naik. Nah ya kayaknya kayak nanti kayak dikejar-kejar, kekhusyuan jadinya enggak dapat. Kasih kesempatan buat makmum baca fatihah, makanya disunahkan untuk yang imam memanjangkan wa yutawwiluha al-imamu fil jahriyah, memanjangkan suku tu yang al-imamu fil jahriyati dalam jahriyah bi qadril fatihati, dengan ukuran fatihah ya. Wa ba'da faragis surah, dan juga setelah baca surah selesai, berhenti lagi kita, jangan langsung ruku, disunahkan berhenti, sunnah berhenti. Wa ba'da faragil fatihati, sunnah ya kan, anteng dulu, nyantai dulu ya kan, siapa tahu ada makmum yang ingin masuk, yang ingin ngikut tuh kan, untuk mendapatkan rokaat dengan imam, mendapatkan ruku dengan imam rokaat. Kalau untuk ingin mendapatkan pahala jamaah, walau sebelum salam itu juga dapat. Untuk dapetin pahala jamaah, ya kan, itu dapat walau dengan salam. Duduk Allahu Akbar, setelah duduk assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Itu dapat pahala jamaah, dapat pahala jamaah. Ya, 27 sama 27-nya. Tapi ringan timbangannya. Kalau memang ada jamaah lain, ngikutlah dengan awal, bikin baru lagi biar supaya jamaahnya benar-benar 27 full 27 ya. Wa ba'da faragis surah wa qira'atu syai'in minal Qur'ani ba'dal Fatihati ghairal Fatihah, dan disunnahkan membaca surah, membaca sesuatu minal Fatihah. Enggak harus satu ayat ini mah. Enggak harus satu surah kayak tadi ini. Karena disebutkan di sebelumnya disunnahkan wa qira'atu syai'in. Ya, wa qira'atu syai'in minal Qur'an ba'dal Fatihati ghairal Fatihah. Selain Fatihah. Tuh, berarti satu ayat cukup. Tapi jangan cuma Yasin, berhenti. Allahu Akbar. Ya, pendek amat memang. Yasin doang. Tapi sesuatu di sini. Ya, wa qira'atu syai'in, membaca sesuatu minal Qur'an ba'dal Fatihati, setelah Fatihah. Tapi selain Fatihah. Tuh. Jangan ntar dianggapnya ngulangin lagi. Nah, ini orang baca Fatihah lagi ya kan. Tuh. Jangan. Kan Fatihah juga surah. Oke, surah. Ya, tapi jangan Fatihah lagi. Ntar makmum jangan nganggap apa. Ini kapan rukuknya ini? Dia baca Fatihah lagi ya. Tuh. Tadi bingung lagi. Ini kita Fatihah kok ini orang enggak baca surah, ya kan? Langsung apa? Langsung ruku, baru dapat tayahnya dua kali ya kan, ruku. Disunahkan baca sesuatu minal Qur'an ba'dal Fatihati ghairal Fatihah, selain Fatihah. Wa fis subhi, dan di dalam subuh ya kan? Nah dalam subuh sama, berarti dua rakaat, duanya bisa Fatihah, bisa baca surah, disunahkan baca surah. Wa fis subhi wal ulayaini min sa'iris shalawat, disunahkan memang baca surah di dalam salat subuh di dua rakaat, dan di dua rakaat min sa'iris shalawat, dan dua yang awal dari seluruh salat, dua rakaat
dua rakaat baca baca surah dua rakaat baca surah ya kan. Illal ma'mum kecuali makmum idza sami'al imam ketika mendengarkan imam. Kalau yang di dalam sini bacaan surahnya imam kedengeran, dengerin. Ya, sunnahnya denger, sunnahnya dengerin. Kecuali di belakang enggak kedengeran, bacaan imam tidak kedengeran, bacaan surahnya imam enggak kedengeran. Tuh. Baca sendiri. Baca sendiri, yang dengar bacaan imam dengerin, ya dengar sunnahnya mendengar, mendengarkan. Idza sami'al imam manakala makmum mendengarkan bacaan bacaan imam dengerin, ya kan. Walaupun ya standar-standar aja suaranya, penting denger, dengerin, ya kan. Makanya mendengarkan itu sama dengan membaca. Kalau memang di sini tarawihnya dengan satu juz berarti sama seperti kita baca satu juz. Tuh. Kalau di sini nanti tarawihnya ditakdirkan dalam satu hari satu juz. Yang 30 hari khatam satu kali khatam gitu. Berarti yang kagak bisa membaca ngikut tarawih di sini bisa dapat satu juz. Kalau di rumah kagak dapat, mendingan kita terawih dengan ya kan 20 rakaat dapat 1 juz selesai. Ya sama seperti kita membaca pulang dari kerja jam 5 sore kerja pulang. Siap-siap mandi, buka puasa, siap-siap buat terawih. Sampai di sini terawih, baca surahnya 1 juz. Iya kan, satu juz selesai, udah kita dapat satu juz. Capek tidur. Tuh besok lagi seperti itu lagi. Dulu ada di takwa itu dari Pondok Ungu ada Pak. Dari Paku. Ada jamaah paling jauh itu. Jamaah muda paling jauh dari Paku. Iya, dia kerja di Cikarang pulang jam 5 sore. Iya kan, siap-siap buka puasa, kemudian maghrib buka puasa langsung Atakwa ngikut ya sampai selesai. Yang saya tanya belum enggak mudik nih. Rumahnya di Jawa Tengah, daerah Pati ya. Mudik ya gitu kan, ibu saya nyuruh besok pulang. Lah, besok khataman. Jangan pulang dulu, khataman dulu. Khataman dulu, khataman habis itu baru pulang sayang-sayang, ya kan? Udah ikut dari awal sampai akhir. Lumayan. Kalau kita baca di rumah, dapat nggak kira-kira sejus? Wallahualam, ya kan? Tuh, mungkin yang tua-tua, yang waktunya banyak senggang, bisa. Tapi kalau yang muda-muda pada kerja, ya kan? Udah capek duluan dah, ya kan? Baca sejus, wallahualam, dapat kagak? Kadang kalau baca, kadang sekarang anak sekarang bukan yang baca, Pak, ngelihat doang ya. Dia nggak ada yang baca. Itu kalau dibagi tuh anak-anak udah sejus ya. Enggak ada yang bersuara, diem semuanya. Kelar sejus. Ya. Tahu kalau selalu baca mah wallahualam, ya kan. Gleser atau nyangkut ya. Wa suratun kamila afdal minal ba'di tuh. Yang paling penting disunnahkan kita membaca sesuatu dari Al-Qur'an. Tuh, membaca sesuatu minal Quran, tapi disunnahkan yang paling afdal wasuratun kamilah itu lebih sempurna. Ya, wasuratun kamilah afdal minal ba'di. Ambil surah yang sempurna walaupun surahnya pendek. Disunnahkan antara rakaat pertama dengan rakaat kedua, rakaat pertamanya lebih panjang dari rakaat kedua. Makanya tinggal milih surahnya, mana yang panjangan dikit untuk rakaat pertama, mana rakaat kedua lebih pendek. Tuh, wa tatwilu qiraatir rakaatil ula disunnahkan tatwil, memanjangkan di dalam qiraah dalam rakaat yang pertama itu qiraatir rakaatil ula dengan rakaat kedua lebih pendek. Kalau dalam Quran dari juz amma turun Pak.
Juz amma terus, wadduha alam nasrah terus ke bawah, jangan dari annas naik. Ya, jangan dari annas, annas naik jangan, tapi dari wadduha tuh turun. Karena dari juz 1 kan 2 3 4 terus urutannya begitu. Jangan kemudian qul a'udzu birabbin nas di rakaat pertamanya, rakaat keduanya qulhu. Ya, itu kan naik, ini turun. Ya, kalau memang mau ngambil qulhu rakaat keduanya idza bisa. Ya, kemudian kulya. Maghrib sebenarnya yang paling afdal maghrib bacanya kulya, kulya sama qulhu. Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertamanya al-ikhlas itu rakaat kedua. Karena banyak komentar entar. Kayak imam ya bacanya kayak hafal surah cuma ini doang gitu kan ya. Qul ya sama qulhu. Komentar banyak komentarnya sekarang, Pak. Ya komentatornya banyak. Ya kan enggak ngelihat bahwa itu yang paling afdal surah yang maghrib itu dah. Qul ya sama qulhu gitu loh. Ya, giran panjangan dikomentarin, kependekan dikomentarin, maunya apa gitu kan ya. Iya. Wa tatwil qiraati raqatil ula wal jahru li ghairil mar'ati bi hadratil ajanib. Dan mengeraskan suara li ghairil mar'ati selain perempuan. Selain perempuan tapi bi hadratil ajanib. Ya, dengan kehadiran laki-laki yang bukan muhrim, yang bukan muhrimnya. Berarti kalau seandainya perempuan khusus perempuan, ya enggak ada orang lah, enggak ada orang lain. Disunahkan mengeraskan suara. Pondok pesantren yang khusus perempuan. Kalau memang ada di situ orang lain, berarti disunahkannya tidak mengeraskan suara tapi mengecilkan suaranya untuk laki untuk perempuan. Wal jahru li ghairil mar'ati bi hadratil ajanibi fi raka'atay subhi di dalam dua rakaat subuh. Wal ulayai isya'aini dan di dalam dua rakaat isya'ain. Isya'ain di sini maghrib sama isya karena disebutkan di dalam salat jamak. Ya, ayya jama'ah bainal asyraini. Ayya jama'ah asyraini wa isya'aini. Asyraini dan isya'ain. Zuhur ama asar. Kenapa kok menggunakan kalimat asarnya, tidak menggunakan kalimat zuhurnya? Iya kan? Karena zuhur bisa dijamak dengan asar. Ya. Zuhur pindah ke asar. Tapi kalau asar pindah ke zuhur itu bukan jamak, itu ditarik gitu. Narik sholat asar ke zuhur. Iya kan? Dan hukum juga berbeda ketika zuhur ini kita tidak sholat. Zuhur enggak sholat, udah masuk waktu asar, sebelum masuk waktu asar diingetin sholat, tong sholat, iya kan? Ya, udah mau asar, tetap kagak mau sholat, terus sampai masuk waktu asar. Nah, ini waktu asar masuk dia juga belum sholat asar terus, zuhur juga enggak sholat sampai masuk waktu maghrib, itu imam boleh nebas dia. Setelah dia diminta buat tobat. Tobatnya apa? Untuk mengerjakan qada doang. Ada di babnya nanti di sini. Jadi kalau sudah diingetin, ya kan, sholat, diingetin sholat, enggak juga sholat, sampai keluar. Karena zuhur sama asar ini waktu yang bisa dijamak. Makanya zuhur batasnya sampai maghrib. Kalau maghrib dia kagak sholat juga, imam bisa nebasnya. Tuh, bisa dihukumkan pancung gitu bisa. Ya. Kalau asar ke maghrib, tuh asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, maghrib ke subuh langsung. Kalau subuh enggak lewat udah tuh. Makanya ada hukumnya, makanya enggak sembarangan.
ya kan, kita ninggalin sholat sembarangan, ninggalin sholat ya, tinggal introspeksi. Alhamdulillahnya di sini bukan hukum syariat, nggak coba. Kalau hukum syariat bisa dipanggil satu-satu, lu nggak sholat, lu nggak sholat, lu nggak sholat, nggak sholat, ya kan, ya kan. Bisa-bisa nanti masjid ini penuh. Kenapa? Orang pada menjalankan sholat semua, sholat semua. Wa qira'atu wal jahru ulayil isya'in wal jum'ati hatta ba'da salamil imami. Ya, wal jum'ah hatta ba'da salamil imami, dan juga sholat Jumat. Ya, hatta ba'da salamil imam, ya setelah salamnya imam juga sama jahrin. Ya, karena di Jumat walaupun ya, walaupun kita yang saya katakan tadi bahwa subuh, dari mulai pagi sampai maghrib itu kan sirri ya, pelan, kecuali di hari Jumat dan dalam sholat Jumat doang udah, sholat Jumat dikerasin, jangan diem-diem aja, sholat Jumat diem-dieman ya kan. Nanti setelah salamnya imam pun sama, dikerasin, ya kan, dikerasin, dapat satu rakaat dengan imam. Kemudian dia bangun, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang noel lagi satu plek, ngikut jamaah, ya kan? Dan ini masbuk dapat satu rakaat, ya kan? Dengan imam yang masbuk, ya kan? Selesai, imam yang masbuk bangun, assalamualaikum, bangun lagi. Ada yang nepak dari belakang lagi, ngikut lagi satu rakaat lagi, dapat Jumatan. Jumatan itu bisa kita dianggap mendapatkan Jumatan itu cukup dengan satu rakaat dengan imam. Artinya kalau memang jamaahnya itu lebih dari 40, cukup kita mendapatkan satu rakaat dengan imam. Rakaat yang kedua kita boleh sempurnakan sendiri, enggak apa-apa. Tuh. Ya, jadi salam setelah bangun Allahu Akbar, panjangan imam ini bacanya, karena mau nerusin sendiri. Gak apa-apa, niat mufaroko, dapat Jumatan, dapat. Tapi nanti kalau seandainya ini jamaahnya kurang dari 40, dia pulang. Pertama cuma 40 doang, karena dia keluar, akhirnya kurang ini jumlah 40. Ya, malah nanti Jumat semuanya enggak sah. Jadi total 40 itu harus sampai selesai salam semua. Enggak boleh ada yang keluar. Enggak boleh. Kalau memang totalnya jamaah itu cuma 40-40-nya. 40 itu juga dengan imam. Karena syarat sahnya Jumat adalah jamaah. Imam itu juga harus jamaah. Dengan apa? Dengan mengucapkan usalli fardhu jum'ati imaman. Nah, kalau sholat subuh tadi, kalau seandainya imam tidak mengucapkan usalli fardhu subhi Allahu Akbar, enggak pakai ngucapin imaman, enggak apa-apa, jamaah tetap sah. Imam sholat sendiri, enggak ada fadilah jamaahnya. Kita dapat, karena disunnahkan untuk imam mengucapkan imaman itu sunnah, tapi kalau dalam salat Jumat itu wajib itu. Wa fil idain, Id, Idul Fitri, Idul Adha, kerasin suaranya, disunahkan mengeraskan sunnahnya. Wa fil idain wal istisqa, minta hujan. Sama. Belum pernah nih. Ini di sini udah pernah hujan ini? Belum ya? Tahu ya. Kasih aja enggak tahu ya, enggak pernah hujan nih. Ya. Iya kan. Kenapa ini? Karena bawang karena banyak proyek kali ya. Kayak hujan langka banget ini. Ya kan, proyek di Bekasi banyak. Bawangnya jadi banyak banget ini, bawang hujan, jadi enggak hujan. Iya kan. Wa fil istisqa wal khusuf, gerhana. Tuh, disunnahkan, iya kan. Wa tarawih, ya kan? Dan disunahkan sholat tarawih. Nah, ini yang tarawih bukannya di pagi ini mah, ya kan? Ya.
wa tarawih wal witru ba'daha wal israru fi ghairi dzalika tu. Ya, wa tarawihu wal witru ba'daha wal israru fi ghairi dzalika, dan selainnya tarawih. Ya. Salat tarawih itu cuma ada di Id. Ya, di Id, mana di Roma, di Ramadan. Ya. Wa tawassutu fi nawafilil laili, dan tawassut membacanya tawassut, ya. Jadi tarawih juga disunahkan baca surah, ya kan? Disunahkan baca surah wal witru ba'daha, dan juga witir setelah tarawih juga sama disunahkan baca surah, disunahkan baca surah wal israru fi ghairi dzalika, dan mengecilkan suara fi ghairi dzalika, dari semuanya itu suaranya dikecil, dikecilkan. Wa tawassutu, dan tawassut fi nawafilil laili, tawassut di dalam bacanya itu kudu pelan-pelan banget, jangan keras-keras banget. Tawassut tengah-tengah fi nawafilil laili, di dalam salat malam, salat malam al-mutlaqi bainal jahri wal israr, antara keras dan kecil, jangan kecil banget, tengah-tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan keras-keras banget biar enggak ganggu. Enggak ganggu orang yang tidur. Ya. Orang yang tidur itu mulia, Pak, ternyata. Kita baca Quran di samping orang yang tidur itu enggak boleh keras-keras. Enggak boleh keras-keras. Gitu. Enggak boleh keras-keras. Gitu. Kecuali memang di sini kalau udah biasa, ya kan, kalau subuh nih, ya kan, kalau mau subuh, menjelang subuh baca Quran, ya kan, karena itu tarhim, ya, tarhim disunah, disunahkan, ya kan, tarhim baca, ya kan, ya. Karena azan yang pertama, azan pertama, ada azan pertama di sini sebelum subuh, nggak ada, ada azan pertama itu ada, dikiranya nanti apa ya? Udah subuh nih, belum, ya kan? Nanti ada azan yang kedua, azan yang kedua itulah masuk waktu subuh, ada tarhim, ya kan? Tarhim itu azan pertama, azan pertama itu. Nah, kecewa, kaget. Lah, saya pikir tadi ada bacaan tadi itu. Assalatu wassalamu, itu udah biasa. Di ujung itu enggak kedengeran sudah itu bacaan gitu. Ini ada. Di ujung udah enggak kedengeran itu baca. Assalatu wassalamu alaihi, itu kan ciri khas subuh. Ya, berarti kan orang-orang sini udah terbiasa dengan seperti itu, ya kan? Udah terbiasa. Alhamdulillah, coba kalau emang enggak biasa mah. Wah, bisa diteriakin benar itu. Benar, ya kan? Yang akhirnya nanti tawa-tawa itu udah nggak boleh lagi akhirnya, mah yang diributin, ya kan, diributin dari dulu kita memang udah subuh ada bacaan itu rame malah dulu, mah ya sekarang sepi-sepi aja nih, mah ya kan. Jadi yang baru datang, ya kan, bisa komentar, ya masjid kan udah lama duluan ini berdiri, sudah ada tawa dari dulu, tau-tau ada orang baru, ya kan, nggak suka dengan suara itu, ya kan, bisa dituntut tuh, kan main dah sekarang zaman, ya kan? Nah, iya, nah iya tuh, ini yang udah tua, ya kan? Iya tuh, iya, sebenarnya mah dibangunin, ya kan, dibangunin kita buat sholat subuh jamaah sholat dulu tahajud, ya kan, karena sholat tahajud itu sholat mabak dan naum, sholat setelah tidur itu namanya tahajud. Kalau kita belum tidur, kayak begadang nih, begadang belum tidur sama sekali, ya, karena mau sholat tahajud, itu bukan sholat tahajud, itu namanya sholat lail, sholat malam. Kalau kita udah tidur, kemudian bangun, kita namanya tahajud juga, dari namakan sholat malam. Ya, karena tahajud itu sholat yang setelah tidur, mabak dan naum, walaupun tidurnya sebentar, walaupun tidurnya di maghrib. Karena maghrib itu udah masuk malam, makanya kita dulu kalau Ramadan itu dijadikan pagi, kok. Ramadan itu sampai subuh itu kita jadikan pagi kita jadiin malam, tuh,
Makanya habis buka puasa, habis makan, tidur kita. Tidur. Tuh, karena sholat tarawihnya 8:30. Kita dibangunin 8:00, sholatnya 8:30. Tuh, jadi kita nanti walaupun kita baca-baca murojaah, ya kan kita udah tidur. Bisa nanti malamnya bisa sholat tahajud. Kalau udah tidur, alhamdulillah bisa tahajud. Kalau belum tidur, iya belum tidur sama sekali, kagak sholat tahajud, yang ada sholat malam. Wa bainal jahri wal israri wa qira'atu qisaril mufassali fil maghrib tu, dan membaca ya kan qisaril mufassal, pendeknya yang mufassal, yang ayat-ayatnya ya di dalam sholat maghrib, yang pendek-pendek ayatnya, yang ringkes ya kan tuh. Makanya hitungannya itu dari mulai liila kebah ya kan, dari mulai liila. Tapi kalau dari mulai wal asri itu ada wailul lil mutaffifin lumayan panjang. Wailul likulli humazatil lumazah itu ya kan, itu panjang. Ya. Itu yang paling afdal sudah kuliah sama kulhu untuk maghrib, ya kan. Udah jangan pakai yang lain. Ya. Wa tiwalihi lil munfaridi wa imamil mahsurin, dan kalau pengen yang panjang-panjang itu yang sholat sendiri. Kalau ingin sholat sendiri kemudian yang makmumnya mahsur, memang sudah terbiasa yang sholat, yang demen sama sholat yang suruhnya panjang, ya kan. Kalau di ujung kalau sholat subuh kudu panjang-panjang wae, Pak. Ya, satu surah. Makanya di sana dianjurin ngapal juz 28 sama juz 29 sama 30, karena memang dipakai bacaan surahnya tuh. Jangan. Makanya jangan heran nanti kalau memang subuhnya panjang-panjang surahnya. Ya. Wa ghairihi fi subhi. Tuh, dalam salat subuh. Ya. Wa fi dhuhri wa bisu wa fi dhuhri bi gharibin minhu. Dan kalau salat zuhur yang tengah-tengah, enggak terlalu panjang banget, tengah-tengah dah. Alam nasrah itu dah tengah-tengah itu. Alam nasrah ke bawah dari wadduha itu dah. Itu. Wa fil asri wal isya'i lil awsati. Isya dari mulai sabbihis wassama'i wattariq. Wassama'i wattariq, tapi itu ada wal fajri. Iya, panjangan. dibagi dua ada ya, satu surah dibagi dua ya. Bi ausatihi kasyamsi wa nawihi, ya kan, wasyamsi wa duhaha wal laili idza ja. Wa fi ulai subhi al jum'ah, di rakaat pertama subuh dalam salat di hari Jumat, alif lam mim tanzil sunnahnya. Tuh, ini jarang nih. Subuh hari Jumat baca alif lam mim tanzil di rakaat pertama. Wa fit tsaniyah al ata alal insan. Kira-kira ini kalau dipraktekin ada yang sholat enggak besok subuhnya nih? Wah, Jumat surahnya panjang. Ya, pasti enggak ada lagi nih. Dua surah dipakai itu. Alif lam mim tanzil, nanti ada sujud sahwinya, ada sujud tilawahnya, nanti bangun lagi ngelanjutin itu. Rokaat pertama, rokaat keduanya hal ata alal insani hinum minaddahri lam yakun syai'an madhkura, itu juz 29. Kalau yang alif lam mim tanzilnya di juz 21-nya. Itu. Wa su'alir rahmah inda ayati rahmah, dan juga disunnahkan wa su'alir rahmah inda ayati rahmah. Nih. Di sini kemarin ada yang membahas kalau su'alir rahmah seperti kita baca wattini waz zaitun wa turi sinin wa hadzal balad, ya kan, sampai di akhir nanti ada bacaannya bala wa ana ala zalika minasyahidin, ya kan, itu ada, itu su'alir rahmah, itu sunnah. Ya, wal isti'adatu inda ayatil azab, juga sama di dalam surat al-ghasyiyah yang terakhir, ya kan, itu nanti ada. Kalau memang ada yang isti'adah menjauhkan dari apa itu, kita sunnahkan baca,
ya, disunahkan baca. Seperti contohnya di sini inda ayati tasbih wa inda akhiritin watin wa akhirul qiyam wa akhirihil qiyamah bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu sunnah. Jangan kemudian kaget dianggap sunnah. Itu sunnah kita baca. Di akhir sabbihis juga ada, kemudian al-ghasyiyah, kemudian watin, kemudian al-qari'atu mal-qari'ah, itu di akhirnya ada. Ada bacaan tambahan, itu sunnah. Itu sunnah, jangan dianggap kagak, itu sunnah semuanya. Tuh, sunnah semuanya. Amanna billah wa akhiril mursalat. Tuh, dalam surah mursalat di akhirnya amanna billah. Ya, semuanya ada. Jangan kemudian nanti enggak dianggap kagak, enggak boleh. Sunnah semuanya. Yaf'alu dzalika dzalikal imam wal makmum. Tuh, imam dan makmum baca. Ya, ketika bala wa ana la dzalika minasyahidin. Makmum juga baca. Tuh, karena kan mendengarkan sama seperti membaca. Wa yajharani bihi fil jahriyati dan mengeraskan bala wa ana la dzalika minasyahidin, ya kan? Wa takbirul intiqal, sama takbir intiqal jangan diam-diam, kerasin sunnah. Allahu akbar jahriyah sunnah. Lil intiqal untuk ruku, untuk ya tidak semuanya itu sunnah. Wa mudduhu ila rukni alladhi ba'daha illa fil i'tidal. Takbir kecuali di i'tidal. I'tidal kan sami Allahu liman hamidah. Kalau yang lainnya mau ruku itu takbir Allahu akbar kecuali sami Allahu liman hamidah fayaqulu sami Allahu liman hamidah. Yang lainnya takbir Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar. Dikerasin suaranya itu sunnah, tapi jangan keras-keras banget, teriak lagi jangan. Ya, yang penting ada suaranya. Itu sunnah. Faslun fi sunanir ruku'i wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ilahi karim, antar karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a fahman ghazira wa amalan mutakabbala. Allahumma ij'alna wa awladana wa talafidana wal hadini bihadil majlis kullahum salihan wa ta'ata wa amarana wa amarun tawilah wa razaqana wa razaqahum wasi'a wa kulubana wa kulubahum nura wa ulumana wa ulumahum nafi'ah wa ukala'ana wa ukala'um zakiyah wajasadana wajasadam sihatan wa afiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami' mashayikhina wa jami' muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.